Kalau betul lah program ni yang untuk membantu orang kat kawasan ni, kenapa kena ada yulat tak dikenakan? Okey. Bagus sangat soalan tu Ziz. Bukan kita tak nak bagi percuma, okey? Kalau boleh lihat, boleh scroll dekat KM punya Facebook, di awal PKP dulu, sebelum moratorium, kita memang buat kelas ni percuma selama setahun lebih. Tapi apa yang kita lihat is, result yang mereka dapat tu tak okey? Sebab kenapa? Bila mereka masuk kelas percuma, kita hanya bagi dia sedikit demi sedikit demi sedikit, sebab kita tak boleh nak compactkan dia dalam satu sesi. Biasanya kelas percuma kita bagi dalam satu jam, satu jam. Sedangkan benda tu kalau ikutkan 3 hari Ziz. Jadi that's why kita cuba sedaya upaya compactkan kelas 3 hari kepada 4 jam, dan kita yakin dengan 4 jam yang kita transfer dalam workshop ni boleh selesaikan masalah dia. Kenapa kena ada yuran? Sebab kita nak komitmen. Sebab kita perhatikan mereka yang datang dengan percuma, mereka tak hargai dari segi masa dan dia tak hargai dari segi ilmu-ilmu yang kita kongsikan. So, kita nak pastikan mereka ada result, kita buat dia secara berbayar supaya dia lebih menghargai benda tu. Tapi jangan risau lah Ziz. Program ni pula kita bagi 100% money back guarantee. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita tak nak klien kita menerima risiko. Risiko andai kata kalau benda ni tak berbaloi, minta je lah refund. Tak ada masalah, kita boleh refundkan. So, yang penting kita nak dia dapat hasil, bukan apa yuran yang dikeluarkan kepada kita. Aku mengerti bila orang cakap, ada orang lain yang cakap program ni just sekadar jual Leo je. Okey, apa kau mengerti? Okey, kalau cakap pasal jual air Leo, Kek rasa kalau Kek jual air Leo untuk program ni, Kek rasa tak berbaloi. Kek tak akan buat benda ni untuk sekadar jual air Leo. Sebab apa Aziz? Kalau Kek punya gaji dekat bank dulu pun, okey, masa di Bank Islam, gaji akhir Kek adalah RM15,000. So kalau Kek run satu program ni, okey, Kek hanya dapat sekitar dalam RM1,000 ke RM2,000. So buat apa Kek nak jual air Leo untuk RM2,000? Baik Kek masuk bank balik, jual air Leo dekat bank, dapat RM15,000. Okey, so tak payah bantu orang ramai. Tapi itu bukanlah apa yang Kek nak perjuangkan. Yang paling penting adalah orang dapat result, orang dapat pulihkan kewangan. Bukannya sekadar bagi hutang, bagi hutang, bagi hutang. Itulah apa yang kita nak cuba bantu, dan itulah apa yang kita nak cuba kedepankan. Bukannya Ailio. Kalau Aziz, orang cakap Ailio, Ailio. Kalau Ailio ni Aziz, dah selesaikan ramai orang, dah ada simpanan RM200,000, RM100,000. Kita rasa ada harga juga lah kot kan Ailio ni. Disekali semua program atau bengkel yang KA tengah buat sekarang ni, apakah perjuangan sebenar KA cepat semua ni? Okay, kalau nak cerita lebih perjuangan ni, memang akan tertitislah air mata ni Ziz. Okay, sebab apa KA cakap, untuk orang yang siapa kenal KA, macam mana sukarnya kehidupan KA daripada start belajar, bila start bekerja, kita ingat kita gaji banyak, lagi bagus, hidup lebih bahagia, lebih indah, rupa-rupanya tidak Ziz. Bila kita hanya pandai cari duit, kita tak pandai susun duit, pandai urus duit, menyebabkan kehidupan KA habis tunggang langgang, anak bini berterabur, kan, tak terurus. Apa yang KA pernah lalui, takat nak cerita, minyak habis tengah jalan tu biasalah Ziz. Okay, naik kereta hebat ni, 7-seaters, bayar sebulan RM3,000 ni, tapi habis minyak. Macam mana KA pernah lalui, nama masuk dalam CITOS, si Chris teruk, kemudian dimasukkan di dalam program AKPK. Kemudian KA pernah experience 2 biji kereta KA dilelong di depan mata. Okay, kenapa KA tengok depan mata? Sebab KA fikir, tak apalah, aku rasa aku kena pergi dalam sesi lelongan ni sebab aku nak berjanji pada diri aku, kau jangan buat macam ni lagi dan kau jangan biar orang buat macam ni lagi. Part moment lah yang paling-paling KA pressure tinggi dan KA rasa macam that's it, aku kena berhenti, bila KA 2 biji rumah dilelong. So moment Aziz bayangkan, daripada anak bini membawa kepada rumah, aset semua hilang. So KA rasa dah lah, cukup lah, cukup sampai sini. Sebenarnya aku perlu betulkan kewangan aku, dan berdosalah jika aku dah tahu macam mana cara formulanya tapi tak berkongsi pada orang lain je. So inilah KA punya perjuangan, KA nak bantu orang supaya jumpa jalan yang tepat, bukannya jalan skamer-skamer. Okey, skamer-skamer ni Ziz, sebenarnya dia orang nak ambil kesempatan di atas kesusahan orang. Contoh kita tengok banyak MLM kat luar sana, banyak ejen ni lah, ejen tu lah. Kita boleh nampak, lihat dekat Facebook, banyak kata pinjaman wang berlesen, yang tak berlesen. Semua ni semua nak membunuh kita Ziz. Daripada KA biarkan benda ni berlanjutan, biarkan mereka ni menjadi mangsa, lebih baiklah at least KA bertindak sesuatu untuk perjuangkan. Di dalam program ni, atas asbab apa yang KA kongsikan ni juga boleh bantu KA dekat akhirat esok insyaAllah. Itulah Ziz apa yang KA perjuangkan, dan KA harap perjuangan ni tak sia-sia, adalah perjuangan yang disambut supaya sama-sama kita dapat majukan ummah kita insyaAllah.